Kamu udah berkeliaran di gurun pasir yang panas selama beberapa jam, mencoba menemukan artefak yang unik. Matahari tampak bersinar semakin terang setiap menitnya. Kamu punya persediaan air dan makanan yang cukup, tapi nggak punya informasi yang cukup tentang objek yang kamu cari. Kamu memeriksa kompas, melihat cakrawala, dan tiba-tiba ada sesuatu yang membutakan matamu. Tampaknya seperti seberkas cahaya yang dipantulkan dari cermin. Ya, kamu telah menemukannya. Kamu berlari ke arahnya dan melihat beberapa batu merah. Di tengah gurun, jauh dari peradaban, ada sebuah monumen logam yang megah. Monumen itu ditancapkan ke dalam tanah, matahari menghangatkan permukaannya. Kamu berjalan mengelilinginya dan memotret. Mungkin ini adalah teknologi dari planet lain. Yuk kita pelajari. Pada 18 November 2020, sekelompok ahli biologi mengamati domba di Tenggara Utah. Mereka tiba di sebuah gurun kecil dan mengamati hewan-hewan tersebut dari helikopter. Lokasi itu nggak jauh dari area bebatuan merah. Selama penerbangan, salah satu ilmuwan melihat kilau aneh yang berasal dari objek yang nggak biasa. Mereka mendarat dan menemukan sebuah monolit logam mengkilap berbentuk persegi panjang. Benda itu berdiri di antara bebatuan tertancap tegak di tanah, tingginya sekitar 3,5 meter dan tebalnya 60 cm. Ada prisma segitiga yang terbuat dari baja tahan karat di bagian atasnya. Monolit itu tampak seperti perangkat teknologi yang gak diketahui fungsinya. Ahli biologi memotretnya dan mengunggahnya ke internet. Foto-foto ini pun menjadi viral. Orang-orang dari seluruh dunia ingin melihat artefak tersebut, tapi tak satu pun ilmuwan yang mengungkapkan lokasi persisnya. Faktanya, monolit itu tertancap di daerah terpencil, jauh dari jalan raya dan kota. Orang bisa dengan mudah tersesat saat mencoba mencapainya atau gagal menemukan jalan pulang. Monolit nggak melepaskan gelombang elektromagnetik atau gelombang radio. Monolit terbuat dari perpaduan logam biasa, sebenarnya nggak ada yang aneh dengan benda itu, nggak ada yang menjatuhkannya dari langit, dan secara umum, monolit hanya sepotong logam yang indah. Tapi kenapa benda itu ada di sini ya? Ilmuwan nggak bisa menjawabnya. Ahli biologi pun meninggalkan tempat ini, monolit misterius itu ditinggalkan sendirian lagi di tengah gurun, tapi nggak lama. Pengguna media sosial berhasil menemukan koordinat lokasinya. Ratusan orang datang ke sana tapi nggak menemukan monolit itu. Hanya ada sebuah prisma segitiga yang tergeletak di atas debu di tanah. Seseorang telah mengambil monolit itu, tapi siapa ya orangnya? Nggak ada yang tahu. Lalu monolit semacam itu mulai muncul di tempat lain di seluruh dunia. Satu ditemukan di negara bagian Atlanta dan monolit lainnya muncul di pantai Compton, Inggris. Seseorang menancapkan monolit ketiga di Rumania dan monolit selalu muncul secara nggak terduga dan menghilang tiba-tiba. Gak ada yang pernah melihat orang yang menancapkannya atau mengambilnya. Namun, ketika informasi tentang monolit menyebar ke seluruh dunia, beberapa orang mengaku sebagai pembuatnya. Mereka adalah sekelompok seniman anonim yang disebut Si yang paling terkenal. Mereka mengaku sebagai pencipta monolit di Utah dan California dan mereka telah menjual patung-patung itu seharga $45.000 atau setara 692 juta rupiah. Rupanya monolit lainnya juga diciptakan oleh para seniman ini. Sekarang kita pergi ke gurun lain yuk, di suatu tempat di California bagian selatan. Hanya ada tanah kering dengan lapisan pasir tipis, semak-semak berduri berwarna abu-abu, dan sinar matahari California yang menyengat. Di suatu tempat di kejauhan, kamu melihat Fata Morgana. Banyak orang yang berkeliaran di padang pasir tanpa air bilang mereka telah melihat danau palsu di kejauhan. Itu adalah ilusi yang diciptakan oleh matahari, udara panas, pembiasan cahaya, dan otak mereka yang ingin mendapatkan seteguk air. Jadi kamu juga melihat Fata Morgana. Tapi itu bukan danau, itu adalah kolam. Kamu berlari mendekat dan menyadari itu bukan ilusi. Di tengah gurun pasir yang panas, seseorang membuat sebuah kolam dengan air yang bersih dan sejuk. Kamu bisa saja berenang di sana dan mungkin meminum airnya kalau orang-orang gak menghancurkan kolam ini. Seorang seniman membangunnya pada musim panas 2014 dan memposting beberapa foto di internet tapi tanpa koordinat. Banyak turis yang mencoba menemukannya, tapi hanya sedikit yang berhasil. Mereka memotret kolam tersebut dan pergi, lalu seseorang menghancurkannya. Di sana nggak ada air selama bertahun-tahun, dan seluruh strukturnya tertutup pasir dan karat.
Sekarang, mari berkunjung ke tempat yang menakutkan. Kita berada di Republik Ceko di desa kecil Lukova. Kita berjalan melalui jalan-jalan kecil yang bersih, melewati rumah-rumah yang indah dan nyaman, dan pergi ke tepi kota lebih dekat ke hutan. Di antara pepohonan, kamu melihat sebuah kapel tua. Bangunan ini ditinggalkan, batu bata tua, cat pudar di dinding, dan berkarat. Kelihatannya sangat menyeramkan ya. Kamu pun masuk ke dalam dan membeku ketakutan. Kamu melihat orang-orang di sana, masing-masing ditutupi kain putih. Mereka hanya berdiri dan gak bergerak. Beberapa duduk di bangku, tapi kamu gak melihat wajah mereka. Jangan khawatir, mereka bukan hantu kok. Ini adalah patung-patung plester. Pada 1968, penduduk setempat berhenti mengunjungi kapel ini karena atapnya runtuh. Pada 2014, seorang seniman membuat instalasi yang menakutkan ini dan menarik banyak wisatawan. Namun tetap saja, penduduk setempat berharap kapel ini akan segera dipugar. Gak perlu menjadi astronot kalau kamu ingin pergi ke luar angkasa. Cukup datang ke Bolivia, ke dataran garam Uyuni. Bayangin langit malam yang cerah, di mana kamu bisa melihat jutaan bintang dan bahkan galaksi lain. Tundukkan kepalamu dan kamu akan melihat gambar yang sama. Seluruh alam semesta terpantul di bawah kakimu, kamu gak bisa melihat ujung tempat ini dan hampir gak bisa melihat garis cakrawala. Kalau datang ke sini pada siang hari, kamu akan menemukan dirimu mengambang di langit biru tanpa batas. Ini adalah cermin terbesar di dunia. Panjangnya sekitar 130 km, hampir 3 kali lipat ukuran Manhattan. Berbeda dengan benda-benda lain dalam video ini, yang satu ini diciptakan oleh alam. Tempat ini ditutupi oleh rawa-rawa garam. Setelah hujan, lapisan tipis air terbentuk di permukaan yang asin dan memantulkan langit. Ini adalah salah satu tempat terindah di planet ini, jadi pastikan kamu pergi ke sana ya. Sekarang kita berada di hutan hijau Skotlandia. Saat berjalan melewati tempat ini, kamu mungkin gak akan menyadari adanya siluet manusia di antara pepohonan dan semak-semak. Siluet ini gak bergerak, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Semuanya ditutupi dengan bahan khusus yang merefleksikan hutan di sekelilingnya. Pematung terkenal asal Skotlandia, Rob Mulholland, membuat patung-patung ini dari kaca plexiglass, jenis kaca yang berfungsi sebagai cermin. 6 patung disatukan dalam satu instalasi yang disebut Vestige. Rob ingin menunjukkan orang-orang yang tinggal di hutan bertahun-tahun yang lalu telah menyatu dengan alam. Mereka adalah bagian dari dunia hijau dan kehidupan mereka bergantung pada keadaan hutan dan hasil panen. Itulah alasannya mereka begitu indah di musim panas dan menyeramkan di musim dingin. Ketika lumpur, salju, dan pepohonan gundul tercermin di dalamnya. Ini adalah patung seorang wanita yang berdiri di atas batang kayu besar setebal kereta api. Seperti inilah patung terkecil di dunia. Batang kayu yang dipijaknya hanya sehelai rambut manusia. Bayangkan betapa kecilnya patung ini, sangat mustahil untuk melihatnya tanpa mikroskop. Seniman Afrika Selatan Yonti Hurwitz adalah pembuatnya. Setelah orang-orang memotret patung ini menghilang dari rambut. Hanya sidik jari Yonti yang tersisa di sana. Sang seniman gak mengungkapkan bagaimana dia membuat karya seni tersebut. Tapi ada yang bilang dia menggunakan resin nano dan ini bukan satu-satunya karyanya loh. Kamu bisa menemukan proyek-proyeknya yang lain di internet. Patung raksasa ini berada di India. Patung ini disebut Patung Persatuan. Patung ini 2 kali lebih tinggi dan beberapa kali lebih besar dari Patung Liberty. Ini adalah Sardar Vallabhbhai Patel, salah satu pendiri India. Patung ini dibangun pada musim gugur 2018 dan masih menjadi patung paling besar di dunia.